Shalom sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tentang keilahian dari Roh Kudus. Lebih dari selusin dalam kitab suci, Roh Kudus dihubungkan dengan nama dan sifat dengan dua pribadi dari Tritunggal lainnya. Lihat Matius 3 ayat 16, Kitab Rasul 16 ayat 7, Roma 8 ayat 9, Korintus 2 ayat 11, Korintus 3 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 16. Melalui berbagai referensi yang menganggap Roh Kudus adalah sifat Allah, firman Allah juga menunjukkan bahwa Roh itu adalah Allah. Ciri yang pertama adalah Roh itu Maha Kuasa. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari Roh Allah. Roh Allah itu Maha tahu dan mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah dan apa yang tersembunyi bagi manusia yang diketahui oleh Roh Kudus. Sahabat pendidikan Kristen, yang kedua adalah Roh Allah itu adalah Roh yang Maha hadir. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Tangan kananmu memegang aku. Jadi Roh Kudus, seperti diuraikan oleh pemazmur tadi, dia Maha hadir dimanapun dia ada. Yang ketiga, ciri keilahian dari Roh Kudus adalah Maha kuasa. Ayub 3 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha kuasa membuat aku hidup. Kemahakuasaan dari Roh Kudus adalah membuat kita menjadi hidup. Dengan nafas yang Maha kuasa, kita ada dan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah Roh itu adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6 berkata, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Roh itu, Allah itu sendiri adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa menandingi keabsolutan dari kebenaran Allah. Dan yang berikutnya adalah Roh itu memiliki hikmat. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengukur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya bagi tanah sehat. Karena dia penuh dengan hikmat, kepenuhannya dia tidak akan pernah berkurang atau bertambah. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nasihat kepada dia, karena dia sempurna dalam hal ini. Sahabat pendidikan Kristen, kurang lain singkat kali ini kami berkata. Amin.